الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad Daan Tanjung SPD dari Universitas Negeri Medan, UNIMED. Pak Muhammad Daan Tanjung ini merupakan juara MTQ Kori terbaik mahasiswa 11 2009. Luar biasa, Conga. Iya, Puang. Sejuk rasanya hati. Iya, Puang. Damai jiwa. Iya, Puang. Dan merinding bulu kuduk. Iya, iya, iya. Kenapa, Puang? Saya ingat dosa-dosamu kepada saya. Iya, Puang. Patut tuaimu. Oh, iya, Puang. Iya. Terasa seperti di Masjidil Haram. Lagi sholat subuh. Iya, Puang. Kemudian mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Indah sekali. Iya, Puang. Serasa membuat kita semakin mencintai Islam. Islam sebagai agama yang lil alamin. Iya, Puang. Dahsyat. Dahsyat, Puang. Baik, kalau bicara tentang Islam, iya, khususnya Puang, di Sulawesi Selatan, Conga Gimpe. Iya, Puang. Ada 3 orang dato dari Sumatera. Ini Sumatera yang dahsyat ini. Oh, iya. Trio dato, Puang. Trio dato. Apa trio, Puang? 3 orang cocok nih bahasa Indonesia trio. Yang menurut sejarah di abad sekitar 16-17, iya, Puang, datang ke Sulawesi Selatan dan menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan ini. Tapi kisahnya ini ya, ada bagusnya kalau kita antar dalam sebuah sastra tutur yang di Sulawesi Selatan dinamakan Sindrili. Para kafila hadir sekalian. Ini mungkin baru didengar, Sindri sebuah sastra tutur, iya, Puang, khas Sulawesi Selatan yang saat ini sejak dulu kala sudah digunakan untuk memberikan
informasi, puang. Informasi, siar-siar penyadaran, Islam. Siar-siar iya, untuk Islam, siar-siar agama melalui sindril ini. Iya, puang. Saya undang Bapak Sarifuddin Dentutu. Iya, puang. Ini maestro, wah, di dalam kotaki juga. Iya, puang. Sastra seorang maestro sindrili dari Sulawesi Selatan. Kemarin salah seorang maestro kami juga, maestro sindrili Sulawesi Selatan telah berpulang ke rahmatullah, Bapak Sir, almarhum Sirajuddin Bantang. Iya, puang. Des tenggaga. Iya, iya, iya. Coba ki bedeng, buka-buka ki sedikit. Iya, iya, puang. Coba ki kita mulai. Perjalanan ini, puang. Iya, bantu kocongak. Agak, puang. Pegangkan itu naskahnya. Susah itu dia main sindir sambil pegang naskah. Oh, iya, puang. Jadi di permulaan ini sambal-sambal ya, deh. Iya. Iya, iya. Dimulai. Iya. Iya, dimulai. Iya, 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 iya. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, yang petani pada sangan, yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, bunuh dia. Kalau disingkat itu dikatakan Bapak Dirjen Dikti Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Iya, iya, iya. Yang terhormat Bapak Ibu Rektor UP. Ibu nih, ibu gimana tuh kak ibu? Kalau semua ibu bisa jadi rektor nih, dia ini perguruan tinggi kapan? Makanya, makanya ada yang tentu. Ada tuh yang kuliah, Bapak Kapolda. Yang terhormat Bapak Kapolda, saya yang berat, sama-sama berkumis. Ada-ada ke juga, ada-ada ke juga. Iman, peta, ya. Biasanya tuh pas sindir dengan Junji mana kamu kalau kita lewat biasanya di muka toko biasa kita lihat boneka dalam kaca nih pas sindir sekarang sudah masuk kaca luar biasa cukup aja syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita berada hadir di tempat ini di Umi di kampus Umi luar biasa hadir menghadiri pembukaan MTQ mahasiswa nasional ke-12 mahasiswa bukan main kalau semua mahasiswa begini aman dunia ya nanti di jalan berusia anarkis malam-malam kan kita hadir di tempat ini menghadiri pembukaan MTQ mahasiswa nasional ke-12 di UMI Mangkasarannya mana tunggu dulu cuma aku lupain ya ada baru aku lupa togi usapa peta puang assalamualaikum peta iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya apa 5 menit lagi kita lupa aku kurangi honor ta bilang gua peta jadi malam jam 12 baru ada kan di Mangkasar kondang kan di persengah mobil ya iya kalau bukan acaranya Umi malam ini ini kan biar-biar ini apa peta gimana ini begini dan tentu ini kan sindri biasa kita juga gunakan untuk siar agama saya ingat Syekh Yusuf Tuan Tasalama kah Ribuwa Syekh Yusuf Abul Mahasin Al Tats Al Kawaldi Al Makassari Al Banten pemirsa pembukaan musabaqah tilawah ikra mahasiswa tingkat nasional ke-12 masih akan terus berlangsung namun kebersamaan kita dengan TVRI Stasiun Pusat Jakarta akan segera berakhir dengan demikian kami juga berharap bahwa musabaqah tilawah Quran mahasiswa tingkat nasional ke-12 yang merupakan salah satu upaya untuk menanamkan kecintaan Al-Quran di kalangan para akademisi yang dikemas dalam bentuk perlombaan dengan prioritas utama pembudayaan Nur Al-Quran. Ya. Terima lawas sing kasako. Eroka lama aku tak nang. Apa asumbajang? Apalan rina? Naki menteng asumbajang. Naki menteng asumbajang.
Kasumbajang ani batui rupa tahu. Kasumbajang memang todong. Artinya itu, wahai orang yang lewat, singgahlah sebentar. Ada hal ingin yang kutanyakan. Apa gerangan hingga kita harus mendirikan sholat? Wahai, ketahuilah, kita mendirikan sholat karena suatu saat sholatlah yang akan menjadi tujuan kita, dan ketahuilah sosok manusia dirinya lah ada sholat. Sembayang ini. Ya, ada tujuh poin itu apa tuh? Iya. Nah, karena kiri ini karena sambayang, kiri itu ini karena cuma sambayang, kiri sambayang memang tujuh. Iya. Gak boleh dipaudi ya, Erik. Lebih durasi. Iya lah. Jadi dipaudi ya. Jadi iyalah nih, Rangga, yang kita akan bawakan ini sejak